Berikut jadwal siaran langsung Piala Asia U23 Rabu 17 April 2024 serta daftar klasmen, daftar top skor, dan hasil sebelumnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Jadwal Piala Asia U23 pertandingan pertama Rabu 17 April 2024 Uzbekistan versus Malaysia jam 20.00 live iNews TV dan Vietnam versus Kuwait jam 22.30 live RCTI. Hasil Piala Asia U23 pertandingan pertama Rabu 17 April 2024 Arab Saudi menang 4-2 versus Tajikistan. Hasil pertandingan pertama Selasa 16 April 2024 Jepang menang 1-0 versus Cina. Korea Selatan menang 1-0 versus Uni Emirat Arab. Irak kalah 0-2 versus Thailand. Hasil pertandingan pertama Senin 15 April 2024 Australia bermain imbang 0-0 versus Yordania dan Qatar menang 2-0 versus Indonesia. Klasemen sementara Grup A Piala Asia U23 tahun 2024, Qatar di peringkat pertama dengan koleksi 3 poin, diikuti Australia dengan koleksi 1 poin, Yordania dengan koleksi 1 poin. Klasemen sementara Grup B, Korea Selatan di peringkat pertama dengan koleksi 3 poin dan Jepang di peringkat kedua dengan koleksi 3 poin. Klasemen sementara Grup C, Arab Saudi di peringkat pertama dengan koleksi 3 poin dan Thailand di peringkat kedua dengan koleksi 3 poin. Top skor sementara Piala Asia U23 tahun 2024, Aiman Yahya memimpin dengan koleksi 2 gol. Jadwal Piala Asia U23 pertandingan kedua, Kamis 18 April 2024, Indonesia versus Australia jam 20.00 live RCTI dan Yordania versus Qatar jam 22.30 live iNews TV. Daftar pemain timnas Indonesia di Piala Asia U23 tahun 2024. Posisi penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi Persebaya, Muhammad Adi Satrio PSIS Semarang, Dava Fasya Borneo FC. Posisi pemain bertahan Rizky Ridho Persija Jakarta, Ilham Rio Fahmi Persija Jakarta, Muhammad Ferrari Persija Jakarta, Doni Tri Pamungkas Persija Jakarta, Bagas Kava Barito Putra, Komang Teguh Borneo FC. Pemain bertahan lainnya Natanjo Herenven, Pratama Arhan Suwon FC, dan Justin Hapner Kerezo Osaka. Posisi pemain tengah Arkan Fikri Arema FC, Raihan Hanan Persija Jakarta, Jem Kelly Stroyer Persik Kediri, Iksan Nul Zikrak Borneo FC, Fajar Faturrahman Borneo FC, Witan Sulaiman Bayangkara FC, Marcelino Ferdinand KMSK Denze, dan Ivar Jenner Jong Utrecht. Posisi pemain depan, Ramadan Sananta Persis Solo, Hoki Caraka PSS Sleman, Rafael Struik Ado Den Haag, dan pelatih kepala Shin Tae-yong. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Piala Asia U23 tahun 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.